Salah satu pedagang di Pasar Baru Tanjung Pinang, Karti, mengungkapkan harga cabai rawit terpantau melonjak tinggi selama sepekan, di mana sebelumnya harga cabai rawit berkisar Rp60 hingga Rp70.000 per kilogramnya. Saat ini justru tembus ke harga Rp80.000 per kilogram. Karti mengaku kenaikan harga cabai rawit ini tak lepas dari faktor cuaca buruk seperti banjir di Pulau Jawa hingga mengakibatkan pengiriman stok berkurang. 80 Kak, satu on 8.000, 1 kilo 80. Udah bang. Sebelumnya berapa Ibu? Sebelumnya 60, 70. Kira-kira satu minggu ini cabai rawit harganya melonjak. Apa Bu penyebab kenaikan cabai rawit ini Bu? Penyebabnya mungkin dari Jawa kan lagi musim banjir. Oh ya. Gitu. Jadi dampaknya ke sini gitu ya. Sedang di Jawa itu 100 kan? Iya. 100 di Jawa itu. Kan sore nonton berita itu kan, TV. Hal senada juga diungkapkan Nina, pemilik usaha rumah makan. Ia mengatakan tingginya harga cabai rawit kali ini cukup mencekik. Ia pun enggan mengurangi sejumlah cabai yang digunakan untuk menjaga cita rasa masakan. Imbasnya, ia harus mengeluarkan modal yang lebih besar dari biasanya. Ya, gimana lagi lah. Sebenarnya sih nggak sanggup terlalu tinggi. Tapi iya. Namanya kita jual makan. Oh, ya. Kakak jualan ini ya? Iya, jualan jual makanan. Iya, sarapan pagi. Lontong sama nasi. Ayam naik, semua serba naik. Sementara sampai hari ini, untuk harga cabai merah masih terpantau stabil, yakni berkisar Rp50.000 per kilogram. Sedangkan cabai hijau juga masih stabil di harga Rp30.000 per kilogram. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang.